الأمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إن شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول وبالله التوفيق. الحمد لله pada pagi ini kita akan mulakan satu kuliah baru dan kita harap semoga Allah beri kekuatan kepada kita dapat meneruskan kuliah ini ke masa-masa yang akan datang. Saya tak berani nak janji berapa kali seminggu ke berapa kali sebulan. Kita mula tengok dulu pagi ini dan tengok keadaan. Kalau keadaan mengizinkan, kita cubalah seberapa kerap yang boleh. Kerana majlis ilmu ni lagi kerap lagi bagus. Lagi kerap lagi bagus. Kalau jarang-jarang sangat pun barangkali kita boleh lupa. Anda pun lupa. Yang hadir pun, hadirin pun barangkali boleh lupa juga. Dari satu kuliah ke satu kuliah. Jadi supaya ilmu yang akan kita bincangkan dalam majlis-majlis ini nanti berurutan dan berterusan, tambahan pula perbincangan kita nanti akan berlega di sekitar perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah kita umat Islam yang sepatutnya sebagaimana akidah yang dianuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda dan para tabi'in, para tabi' tabi'in, tiga kurun yang awal di kalangan kita umat Islam yang dikenali sebagai akidah salaf al-ummah, akidah salaf al-ummah. Jadi saya tak berapa ikuti sangatlah perkembangan di kuliah-kuliah di negara kita, tapi yang saya dengar mungkin belum ada lagi kuliah yang khusus macam kuliah kita ni. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita. Jadi bahan kuliah yang akan kita gunakan sepanjang kuliah-kuliah ni nanti ialah akidah al-tahawiyah. Akidah al-tahawiyah ini merujuk kepada akidah ataupun kitab yang ditulis oleh Abu Ja'far al-Tahawi nisbah kepada tempat tinggal dia ataupun asal kampung laman dia, al-Tahawi. Lalu dinisbahkan kepada tempat tinggal dia tadi, kampung laman dia, dikatakan al-Tahawiyah. Dia ni hidup dalam kurun yang ketiga hijrah. Awal. Maknanya di akhir kurun ketiga hijrah. Masih termasuk dalam golongan tiga kurun yang awal. Tiga kurun yang awal. Dia sezaman dengan Abu Hasan al-Ash'ari. Abu Hasan al-Ash'ari yang kita selalu dengar majlis-majlis ilmu berkaitan dengan akidah dalam TV 9 dan majlis-majlis ilmu yang diadakan di universiti-universiti. Begitu juga dengan majlis-majlis ilmu lain, kebanyakannya merujuk kepada akidah Asy'ariyah, akidah yang dinisbahkan kepada Abu Hasan al-Ash'ari. Dia juga hidup pada awal akhir kurun yang ketiga hijrah. Dia meninggal pada tahun 323. Al-Tahawi meninggal tahun 321. Mereka ni sezaman. Cuma Abu Hasan mati lewat sikit. Jadi salah seorang ulama akidah yang juga terkenal iaitu Abu Mansur Al-Maturidi
yang juga menjadi sandaran akidah yang dipelajari umum di negara kita, di merata pelosok negara kita, dan mereka nisbahkan kepada akidah Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Hasan Al-Ash'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi orang yang pertama yang mensyarah kitab ni, kitab yang akan kita baca pada malam ni, pada pagi ini. Anda tersasul dengan kuliah waktu malam biasanya. Pagi jarang anda pergi kuliah. Jadi Abu Mansur Al-Maturidi orang yang pertama mensyarah kitab Aqidah At-Tahawiyah. Dia lah orang yang pertama, dan kemudian disyarah oleh pensyarah-pensyarah lain. Banyak, bukan satu, 2, 3, 4, 5, 6 syarahan yang dibuat oleh ulama-ulama yang terkemudian daripada Abu Ja'far At-Tahawi setelah dia karang kitab ni. Dan dia karang kitab ni ikuran daripada apa yang telah pun dihasilkan oleh Abu Hanifah sendiri. Abu Hanifah, Imam Mazhab Hanafi, telah mengarang kitab akidah yang dikenali dengan Al-Fiqhul Akbar. Al-Fiqhul Akbar. Dan Abu Hanifah ni dia meninggal tahun 150 Hijrah. Lebih awal. 150 Hijrah. Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah. Lepas Abu Hanifah mati, Imam Syafi'i pun lahir. Kemudian Imam Syafi'i tidak begitu terkenal sangat tentang karangan-karangan beliau berkaitan dengan akidah secara khusus. Tak ada. Tapi secara tidak langsungnya kita dapati dalam kitab Al-Umm ada disentuh di sana sini berkaitan dengan akidah dan juga berkaitan dengan hukum hakam fiqh yang mana dikenali sebagai asas mazhab Asy-Syafi'i. Pengarang kita di Abu Ja'far At-Tahawi, dari segi akidahnya beliau adalah antara yang berpegang kuat dengan akidah salaf. Akidah salaf ni merujuk kepada akidah yang dipeturunkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat dia, para sahabat pula kepada para tabi'in, para tabi'in pula kepada para tabi' tabi'in, dan dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dia, khairul qurun qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum. Kata perawi hadis ni Imran ibn Husain, dia pasti Nabi sebut 3 kali summa allazina yalunahum tu, 3 kali diulangi, manakala yang keempatnya dia tak pasti. Bermakna 3 kurun yang awal tu memang dijamin, kurun yang keempat tu sudah mula bergolak, sudah mula ada campur aduk ataupun campuran daripada sana sini, menyebabkan akidah kita umat Islam tadi mula dicemari dengan sedikit sebanyak pencemaran, terutama sekali yang datang daripada barat. Kalau sekarang kita kata daripada barat lah, kalau dulu dikatakan daripada Greek, daripada Rom. Saki-baki agama anutan umat manusia di Greek yang dikepalai oleh tokoh-tokoh falsafah tertentu, Aristo dan lain-lain lagi, menyebabkan kaedah-kaedah falsafah yang menjadi asas pemikiran umat manusia pada ketika itu mula menjalar masuk ke dalam pemikiran kita umat Islam, sehingga tokoh-tokoh akidah di kalangan umat Islam juga terbawa-bawa dengan kaedah-kaedah pemikiran mengikut ilmu falsafah dalam perbincangan mereka berkaitan dengan akidah kita umat Islam. Jadi pencemaran itu terus-menerus berlaku sehinggalah kemuncaknya di zaman Ma'mun, salah seorang khalifah kerajaan Abbasiyah, Ma'mun anak kepada Harun Ar-Rashid, di mana Ma'mun setelah dia menjawat jawatan khalifah telah mengarahkan ataupun dengan kata lain telah menubuhkan satu pasukan penterjemah untuk menterjemahkan kitab-kitab, buku-buku, metod-metod ilmu, metodologi ilmu,
daripada barat, daripada Greek, Yunan dan sebagainya, untuk diterjemahkan ke dalam perbendaharaan ilmu yang sedang berkembang pesat pada ketika itu. Jadi menyebabkan banyak buku-buku yang dihasilkan oleh umat manusia yang lain juga turut diterjemahkan dan disebarluaskan kepada umat Islam sehingga ke hari ini. Pendek ceritanya, ringkas ceritanya, umat Islam pernah dikuasai oleh golongan yang telah dipengaruhi mengikut pemikiran falsafah ni tadi, sehingga akidah umat Islam diterajui oleh golongan Mu'tazilah, golongan yang mempertuhankan akal. Maksud mempertuhankan akal, mereka menggunakan akal fikiran sebagai sumber utama dalam menentukan akidah di antara kita dengan Tuhan, di antara kita dengan makhluk-makhluk gaib yang lain, di antara kita dengan makhluk-makhluk yang tidak gaib yang wujud di muka bumi ini daripada dulu sehinggalah ke zaman-zaman yang seterusnya. Jadi kesan daripada penguasaan ilmu akidah mengikut pendekatan Mu'tazilah ini sampai ke hari ini belum selesai-selesai, belum selesai. Kalau kita tengok di mana-mana pusat pengajian tinggi di negara kita maupun di negara-negara Islam yang lain, dikatakan bahagian akidah dan falsafah jadi dikembarsiamkan di antara akidah Islam dengan falsafah. Dan inilah yang dimaksudkan kita telah dipengaruhi, dicemari oleh pendekatan falsafah dalam pengajian akidah kita umat Islam. Hingga hari ini di UKM bahagian akidah dan falsafah, jabatan akidah dan falsafah di UM sama juga, USM tak ada, USM pengajian Islam saja. Jadi masa saya balik, saya diberi amanah untuk mengajar subjek akidah, saya bawa akidah tahawiyah saya mengajar akidah Islam. Jadi tapi 1-2 tahun yang kebelakangan ini, akidah tadi diambil alih oleh pensyarah baru, dia balik semula macam di universiti-universiti lain lah. Sayanglah, tapi nak buat macam mana, kita masing-masing mempunyai tugas dan bidang yang telah ditentukan oleh pihak yang berkenaan. Saya diberi amanah mengajar bidang hadis. Jadi kalau saya tak mengajar bidang hadis, siapa nak mengajar bidang hadis? Nanti bagi orang lain mengajar lagi cacar merba. Jadi terpaksa saya tinggal akidah ni, balik ke ni. Kadang sehari dua ni staff-staff di universiti, saya tak tahulah mereka sedar ke tidak kan, tapi mereka minta sangat supaya saya handle kuliah akidah kepada mereka, staff-staffnya. Kita baru start sekali, baru start kali pertama, staff-staff, dan insyaAllah akan kita teruskanlah pada masa-masa yang akan datang. Jadi balik kita kepada akidah tahawiyah ini, akidah yang dimuatkan dalam kitab ini nampaknya ringkas, kecil saja. Kalau kita lihat ini terjemahan, dengan terjemahannya sekali, barangkali teks asal tu separuh daripada ini. Ini termasuk terjemahan, nampak pun kecil. Teks asal tu lebih kecil daripada ini lagi. Saya nak pakai yang mana satu, saya tak pastilah. Tapi tak apalah, kita boleh kongsi bersama. Kalau kita lihat di kulit luar ni, dia kata al-aqidatu tahawiyah, akidah tahawiyah, prinsip-prinsip akidah salaf. Pensyarahnya ialah Syekh Muhammad bin Abdul Aziz bin Mani'. Ini salah seorang ulama di Saudi, dan diberi komen oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian disusun dan ditakhrij hadisnya oleh Abu Muhammad Ashraf bin Abdul Maqsud.
Anda tak pernah tengok lagi kitab ni, baru pagi inilah kita tengok. Tapi yang kami belajar ialah Aqidah At-Tahawiyah yang saya bawa bersama pada pagi ini. Ini jilid pertama, dia ada satu jilid lagi besar ni juga. Saya rasa naskah ni yang terbaik sehingga ke hari ini. Yang saya tengok, naskah yang paling baik sekali inilah. Dan naskah ini hadiah daripada Dr. Abdullah Ibn Abdul Muhsin At-Turki. Dia ni bekas Menteri Hal Ehwal Agama Arab Saudi. Dia masih ada. Sekarang ni jadi mudir Rabitah Al-Alam Al-Islami di Mekah. Anda kenal dengan dia sewaktu dia jadi pensyarah Kuliah Syariah Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah. Pada ketika tu belum naik taraf ke peringkat universiti, masih fakulti ataupun college, Kuliah Syariah. Sekarang ni dah naik taraf jadi satu universiti yang terbesar di Arab Saudi. Pelajar dia dalam lingkungan 25,000 hingga 35,000. Dia jadi mudir jamiah ataupun chancellor Universiti Muhammad bin Saud beberapa ketika, dan kemudian dia pencen daripada situ, dilantik jadi Menteri Hal Ehwal Agama dan kemudian berhenti daripada kabinet selaku Menteri Hal Ehwal Agama. Dia telah dilantik menjadi mudir Rabitah Al-Alam Al-Islami. Jadi perkenalan anda dengan dia tu lama dah. Masa tu anda kerja di Darul Ifta musim haji, bujang lagi masa tu, tak kahwin lagi macam ni lah. Anda sempat bertemu dengan dia dan berkenalan dengan dia pada ketika itu, sehingga membuahkan satu hasil. Dua orang pelajar kita yang teringin sangat nak masuk universiti itu pada ketika itu, jadi anda cakap terus dengan dia, kata ada sahabat anda dua orang teringin sangat nak maju di universiti Imam Muhammad bin Saud di Riyadh tu, macam mana cara dia. Dia kata tak ada apa masalah dia, sebut mai dia punya surat-surat berkaitan dengan kelulusan akademik dan sebagainya. Buat mai kat dia, bagi kat dia sendiri. Ana pun telefon kat dia, dia pun bergegas buat mai kat ana. Ana bagi kat dia. Bagi kat dia, dia kata anggaplah perkara ni selesai, diterima. Suruh dia patuh mai. Ana pun terus bagi tahu kat dia keputusan yang dia sebut. Dia pun ni pun tak sabar sangat dah. Dengar-dengar berita, terus ambil sewa kereta nak pergi ke Riyadh. Pergi sampai tengah jalan, kena tahan. Tak ada pas, tak ada apa, belum ada apa-apa. Surat tawaran, tak ada apa-apa lah. Tak nak pergi lagi tu saja, kena tahan. Polis suruh baliklah dulu. Tunggu ada surat tu, mai kami tengok ada surat, kami boleh lepas. Mereka dah tak sabar balik tu, tak cuma ada berbicara, pergi lagi sekali, kena tahan. Kena tahan dengan immigration, masuk jail berbulan-bulan. Kami duduk di Madinah, kami tak tahu cerita. Jadi dah lama sampai dah keluar daripada jail tu, barulah dengar cerita, panggillah Madinah dua-dua orang, badan penuh dengan biji-biji gatai kena jail tu. Rupanya tak nata apa, pijat-pijat apa dalam jail tu, sampai naik biji kudir habis seluruh badan. Itulah kawan kita yang duduk di Kelantan, nama Asyari Kelantan. Sekarang duduk di Kuala Nerang. Dia mengajak Ma'had Mahmud dulu. Kemudian dah pencin dah kot lah, di mana Allah Alam. Dan seorang daripada seberang perai ni, seberang perai kita adalah belah kota Kuala Muda, Kota Ok. Kota Ok lah mana? Belah tu lah. Belah Penaga lah. Dua orang. Dia tu yang teruknya kena ketik lift pijat. Penuh badan. Jadi bila dia main ke Madinah, anda kata lah ke mana. Anda pun telefon lah pergi kepada Abdullah Turki ni, ceritalah hal budak-budak ni gini. Allah, dia kata nanti. Dia pun berhubung dengan immigration, berhubung dengan pihak-pihak yang berkenaan di universiti dia, so buat urusan law tu juga. Akhirnya dapat, mereka pun boleh pergilah belajar.
Boleh pergi belajar. Seorang belajar sampai habis. Seorang dia belajar dia rasa teruk sampai separuh jalan, dia rasa teruk sangat, tak tahan dolan, patah balik, lari balik. Tak habis lah. Tak habis. Jadi peluang-peluang yang semacam ni sepatutnya digunakan semaksimum mungkin untuk kita dapatkan ilmu pengetahuan sebanyak mungkin. Kerana peluang yang semacam ni takkan berulang. Semua hidup kita barangkali sekali itu saja. Tuhan bagi peluang kepada kita. Jadi kebetulan Tuhan bagi kat kita, kita syukurlah nikmat pemberian Tuhan dan usahalah sedaya upaya. Anda dulu waktu anda mengaji pun anda fikir begitu. Kita daripada anak kampung tak tahu nak fikir jauh daripada kampung kita. Kita duduk di kampung, fikiran kita, kita kampung kita je lah. Kita tak tahulah dunia lain daripada tu. Bila kita keluar, luas sikitlah pemikiran kita. Semakin jauh, semakin luas. Semakin jauh, semakin luas. Jadi, mengenang di atas nasib yang Tuhan bagi peluang kepada kita tadi, kita berusaha bersungguh-sungguh. Sebab tu para pelajar yang minta sumat sokongan dan nak pergi Madinah, ada syarah panjang-panjang dulu. Kalau hampa fikir, hampa nak pergi seronok-seronok ya, baik tak usah pergi daripada sekarang. Anda tak usah bagi soal. Kata. Tapi kalau nak mengaji sungguh-sungguh, okey, boleh pergi. Jadi, Abdullah Turki ni, dengan pasukan dia beberapa orang pembantu dia, dia telah semak semula kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah yang disyarah oleh Ibn Abil Izz Ibn Abdissalam. Allah nak sebut pun lidah tua ni. Ibn Abil Izz Ibn Abdissalam yang mensyarah itu di antara syarah Aqidah Tahawiyah yang terbaik. Dan dipastikan setiap ulasan, kupasan mengenai teks asal Aqidah Tahawiyah yang dikarang oleh Abu Ja'far At-Tahawi ini dipastikan tidak menyimpang daripada landasan apa yang dimaksudkan sebagai akidah para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in. Dan didapati syarah inilah yang terbaik sekali. Kemudian mereka telah semak semula berpandukan kepada manuskrip asal. Berpandukan pada manuskrip asal. Kemudian disemak, diteliti satu persatu. Sehinggalah kepada keputusan yang dibuat bahawa inilah satu-satunya buku yang patut disebar luaskan dan mendapat sokongan daripada pihak yang berkenaan, kerajaan Arab Saudi. Salah seorang keluarga diraja Arab Saudi, nama dia Sahibus Sumu Al-Malikil Amir Abdul Rahman bin Abdul Aziz Al-Saud. Dia ni lah belanja semua ni. Jadi Abdullah Turki bila dah siap semua dicetak, disebar, dia teringat kat Anna. Dia teringat kat Anna di Malaysia ni ada satu orang. Dia hantar mai dengan orang tu, mai satu kotak kitab-kitab, termasuk yang ni salah satu daripadanya. Dia hantar mai, kawan tu mai hantar sampai di rumah. Anna pun terima. Lepas tu dia pun nak patah balik dia tu. Tugas dia sampai dekat ni saja. Anak kata jemputlah masuk. Tak payah dah, tak mau masuk dah. Ai tak boleh hal begitu. Anak kata tak boleh. Kami tak boleh. Kalau tetamu datang tak masuk dalam rumah, tak boleh. Tambah lagi tetamu yang datang daripada jauh. Jemput dia masuk. Masuk minum teh secawan, baliklah. Inilah dia. Hasil yang setelah anak baca dan anak teliti. Ini antara yang terbaiklah. Yang terbaik. Anda tak tahu kalau dapat diterjemahkan yang ini, rasanya lebih baiklah. Kita boleh dapat macam-macam maklumat selain daripada apa yang telah dilakukan oleh penterjemah yang kita dapat pada pagi ini. Baik. Akidah ni bermaksud hubungan ikatan di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan ikatan di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud akidah, simpulan ikatan di antara kita dengan Tuhan.
kepercayaan, keyakinan. Ini diterjemahkan dalam bentuk kepercayaan, keyakinan terhadap berita-berita yang kita dapati daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nisbah kita umat Nabi Muhammad. Nisbah umat-umat yang terdahulu, berita-berita mengenai Tuhan yang mereka dapat daripada nabi-nabi dan rasul-rasul mereka yang diutus khas untuk mereka. Bagi kita, berita berkaitan dengan Tuhan yang kita dapat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itu menjadi ikatan hubungan di antara kita dengan Tuhan. Apa yang patut kita buat? Apa setakat mana yang kita dituntut? Apa yang lebih, yang patut lebih diutamakan, dan macam-macam lagi. Ini diperincikan melalui syariat. Melalui syariat. Sebab itulah akidah ni dikira sebagai asas, pegangan yang tersimpul kuat dalam diri kita ataupun dalam diri seseorang Muslim berkaitan dengan hubungan dia dengan Tuhan, berkaitan dengan hubungan dia dengan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan sebagai Rasul yang diutuskan oleh Tuhan kepada kita umat manusia. Kalau kita tak percaya kepada Tuhan, macam mana nak percaya kepada Nabi Muhammad? Tak mungkin. Sebab tu kita kena percaya kepada Tuhan dulu, kemudian barulah kita percaya kepada Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad diutuskan oleh Tuhan. Perutusan itu Tuhan yang maklumkan kepada kita melalui lidah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bagi tahu dia seorang Nabi yang dilantik oleh Tuhan. Siapa Tuhan? Dia juga maklumkan kepada kita siapa dia Tuhan. Melalui kitab suci Al-Quran. Melalui hadis-hadis Nabi yang sahih. Dia beritahu kepada kita. Berkaitan dengan perkara-perkara ghaib. Perkara ghaib ni termasuk yang juga ada kait-mengait dengan Tuhan. Nama-nama Tuhan, sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Tuhan, sifat ma'ani, sifat af'al, perbuatan Tuhan dan lain-lain lagi. Berkaitan dengan perkara-perkara ghaib di dunia. Di dunia. Berkaitan dengan jin, makhluk ghaib di dunia. Bagaimana kita harus mempunyai sikap dan pendirian kita dengan jin yang kita tak nampak tengok? Bagaimana harus ada sikap kita yang meletakkan pendirian kita untuk berhubung dengan makhluk-makhluk ghaib yang namanya syaitan, yang namanya malaikat, dan juga makhluk-makhluk dari kalangan manusia yang juga ghaib, yang juga ghaib. Manusia-manusia seperti mana Tok Adam, mana kita tahu kata Tok Adam tu ada? Manusia yang juga mempunyai sifat-sifat peri kemanusiaan. Besar dia macam mana, tinggi dia macam mana, tinggi dia setakat mana, ha? Dan bila dia hidup, bila dia hidup, adakah dia juga perlu makan minum macam kita? Ini ghaib-ghaib, walaupun dia juga manusia. Jadi perkara-perkara yang semacam ni, ini dasar-dasarnya tu ditentukan dalam apa yang dimaksudkan sebagai akidah, ilmu akidah ni. Dalam lingkungan ilmu akidah ni membahaskan tentang perkara-perkara yang semacam ni. Jadi kita tak boleh sekadar dengar-dengar cerita. Orang cerita, cerita-cerita boleh jadi cerita dongeng, boleh jadi cerita tu cerita sebenar, boleh jadi. Ha. Ataupun daripada kajian kita, penelitian kita, kita perhati tengok berdasarkan pada tengkorak-tengkorak, tulang-tulang yang kita jumpa. Orang duk kata dinosaur ni apa-apa. Itu sekadar imajinasi kita yang kita nampak hanya tulang saja. Kan? Kita imagine tengok bahawa tulang ini dibalut oleh daging-daging, oleh kulit, oleh rupa parah. Mulut dia macam mana, kaki dia ada berapa, tangan dia ada berapa, kita boleh imagine saja. Tapi sejauh mana tepat atau tidaknya, wallahu a'lam. Tapi berkaitan dengan Tok Adam ni, kita tahu Tok Adam ni adalah seorang manusia pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kena ada akidah, hubungan, kepercayaan, keyakinan kita terhadap Tuhan yang boleh mencipta orang-orang seperti mana Tok Adam. Dan dia pernah hidup di muka bumi ini. Dari mana-mana kita tahu?
kalau tidak daripada Quran, daripada hadis-hadis Nabi yang sahih. Itu makanya ilmu akidah ini dia mengajar kita membentuk persepsi kita, persepsi kita, pemikiran kita dan seterusnya menjiwai kehidupan seharian kita kepada Tuhan yang maha berkuasa menciptakan Adam, menciptakan manusia-manusia yang lain, menciptakan binatang, sehingga binatang pun ada binatang yang diciptakan oleh Tuhan bukan daripada mak bapak binatang, Tuhan cipta. Dan kebanyakan binatang yang diciptakan daripada mak bapak binatang yang sejenis dengan dia barangkali. Kalau kita kata lembu dengan ibu, bapak lembu dengan ibu lembu, akhirnya melahirkan anak lembu. Begitu juga manusia. Tapi ada unta yang dilahirkan melalui gegaran bukit batu. Tuhan cerita dalam Quran. Unta dilahirkan melalui gegaran bukit batu, bukan melalui perut ibu unta yang mengandung kemudian melahirkan anak unta. Kita percaya tak percaya? Kita percaya, kita yakin. Kenapa? Kita sudah punya akidah, sudah punya hubungan kita di antara kita dengan Tuhan, keyakinan kita, keyakinan kita terhadap Allah yang sifatnya maha berkuasa menciptakan segala-galanya. Inilah apa yang dimaksudkan dengan akidah tadi. Dan selain daripada perkara-perkara ghaib yang berlaku di dunia, juga perkara-perkara ghaib yang berlaku di alam akhirat. Alam akhirat, alam akhirat ni macam-macam agenda Tuhan yang Tuhan telah tentukan. Daripada mana kita tahu? Ini daripada Quran, daripada hadis Nabi. Sebab tu nak buat-buat cerita, nak tambah-tambah, nak ubah suai, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kadangkala berita-berita yang kita dapat tu taklah lengkap sangat. Sekadar tu saja Tuhan nak kat kita. Tuhan tak nak lebih daripada tu. Tuhan bagi tahu kat kita semuanya kita akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap orang kita, setiap yang bernafas ni, semuanya yang akan mati. Dia tak bagi tahu kat kita bila kita nak mati. Tapi kita boleh terima. Kita boleh terima. Kita tidak memberontak. Kenapa Tuhan tak bagi tahu kat kita bila kita nak mati? Kan kalau tahu tu lebih senang. Siapa kata lebih senang? Barangkali kalau kita tahu kita lebih susah. Kita lebih susah lagi. Jadi bila Tuhan tak bagi tahu kita lebih senang. Lebih senang. Tuhan maha mengetahui. Tuhan maha mengetahui. Rahmat Tuhan tadi tidak terkecuali siapapun mendapat rahmat, termasuklah kita mendapat rahmat kerana berita mengenai bila kita nak mati Tuhan tak bagi tahu kat kita. Ini dilindungi oleh rahmat Tuhan. Kalau kita tahu barangkali macam kan sahabat-sahabat kita tadi baru dengar baru meninggal, yang tak meninggal lagi pun duk tenat, bila lah nak mati. Barangkali hak duk tenat tu tak mati lagi. Hak tak tenat duduk depan kita ni sat lagi. Keluar-keluar di sini rebah mati. Boleh jadi. Boleh jadi. Siapa pun tak tahu. Jadi oleh kerana dia tak tahu bila dia nak mati, dia minum sedap, ayak teh sedap, makan nasi sedap, bukan main seronok, sembang seronok, suka dengan anak bini kan. Dalam Quran Tuhan kata innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dia dengan ahli keluarga dia seronok, duk suka riang, makan sedap hari ni, tidur lena, semua bangkit pagi cergah, tengok muka manis, senyum cantik kan, seronok. Dalam seronok-seronok itulah innahu kana fi ahlihi masrura. Tuhan kata dia dengan ahli keluarga dia seronok. Dan apa dalam ayat tu dia kata apa? فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Orang yang mendapat persuratan dari sebelah kanan, dia akan dihisap dengan hisap yang ringan, yang mudah. سَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Dan selepas itu dia akan balik ke pangkuan keluarga dia dengan seronok suka.
Wa amma man utiya kitabahu wara azhrihi. Adapun yang diberi persuratan amal dia dari arah belakang, mengikut belakang. Wara azhri, fasaufa yad'u thubura. Dia akan meratuh. Dia akan meratuh. Bapa apa mengikut ni? Kenapa tak mengikut ni? Memberontak. Fasaufa yad'u thubura. Wa yasla sa'ira. Dengarkah sa'id sedang menyala-nyala duk tunggu dia. Kenapa dia jadi begitu? Tak jadi macam yang tadi. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dia di dunia dulu seronok dengan ahli keluarga dia, dia lupa kat Tuhan. Dia tak teringat kat Tuhan yang menciptakan dia, yang bagi peluang kat dia untuk hidup, bagi peluang kepada dia dengan harta benda, harta milik dia yang mewah dan macam-macam lagi. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahur. Dia sangka benda ni tak berapa hari pun. Pernah pun orang kafir Quraisy mengatakan, kalaupun kami diseksa berapa hari, sangat nak seksa, habis-habis tu habislah. Ha. Dia tak tahu kata seksa Tuhan ni boleh kekal sampai bila-bila. Khalidina fiha. Tuhan kata apa? Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir tu dan ahli kitab-kitab termasuk ahli kitab juga, depa akan masuk neraka, kekal dalam neraka, dan depa disifatkan sebagai makhluk yang paling jahat. Yang paling jahat. Innal ladhina amanu wa amilu salihat ulaika hum khairul bariyah. Yang beriman, beramal saleh, mereka sebaik-baik makhluk ciptaan Tuhan. Dan sehinggalah ke akhir ayat tu tadi, Tuhan sifatkan mereka akan dimasukkan ke dalam syurga, kekal dalam syurga. Mereka redha terhadap Tuhan, Tuhan redha terhadap mereka. Radiyallahu anhum wa radu anhu, dhalika liman khasyia rabbah. Demikian itulah mereka yang takutkan Tuhannya. Jadi yang kita nak tahu tu, apakah rahsia di sebalik generasi awal Islam yang tamat pengajian mereka daripada kuliah ilmu Nabi, akhirnya Tuhan sifatkan orang ni sebagai radhiyallahu anhum wa radu anhu, zalika liman khasyia rabbah. Kita nak ikut tunjuk-tunjuk depa nilah, nak ikut contoh teladan para sahabat Nabi lah. Sebab tu kalau kita mengaji sifat 20, jadi tak sampai ke mana. Sifat 20 tu merujuk kepada Abu Yusuf As-Sanusi yang telah menulis kitab Ummul Barahin pada kurun yang ke-9 Hijrah. 800 tahun umat Islam dah berlalu. Masuk kurun yang ke-9, dia tulis kitab Ummul Barahin, dan sampai sekarang ni, daripada bertolak daripada situlah yang dikatakan sifat 20. Yang kita dia tak sampai ke mana kalau mengaji sifat 20, akidah sifat 20 tak sampai ke mana. Kita nak rujuk kepada akidah yang menjadi pegangan kepada generasi yang telah Tuhan iktiraf, Allah redha terhadap mereka, mereka redha terhadap Tuhan, dan demikian itulah orang yang takutkan Tuhan. Jadi pengarang kita Abu Ja'far At-Tahawi ni, melalui kitab dia ni, dia cuba terangkan kepada kita asas-asas ataupun prinsip-prinsip asal berkaitan dengan pegangan generasi pertama umat Islam, generasi yang kedua selepas mereka, dan generasi yang ketiga selepas. Dia dari kalangan generasi yang ketiga. Ini yang kita nak tahu. Jadi kalau kita tengok dalam dia punya senarai, apa dia panggil, daftar isi dia, yang mukadimah-mukadimah tu barangkali baca sendirilah. Ana nak start di muka berapa? Beberapa syarah bagi kita akidah anda, Al-Aqidah At-Tahawiyah 31. Ana nak start muka 31. Yang mukadimah-mukadimah tu boleh baca sendirilah, mengenai biografi pensyarah Syekh Ibn Mani'
biografi Sheikh Abdul Aziz bin Baz. Abdul Aziz bin Baz ni guru kami, kami mengaji kat dia. Sheikh bin Baz ni dia di awal hayat dia, dia celik, dia tak buta. Sehingga umur dia berapa dah mengajar di kuliah syariah di Kolej Imam Muhammad bin Saud. Dia mengajar di situ. Dan selepas itulah baru dia buta sampai ke akhir hayat dia lah. Sheikh bin Baz ni manusia yang ialah Tuhan sajalah yang tahu. Baik, sehingga disifatkan sebagai min baqaya salaf, maknanya mungkin dia salah seorang daripada saki-baki para salafus salih. Kalau kita pergi rumah dia, dia nak suruh kita makan nasi. Pergi pagi pun nak suruh makan nasi, pergi tengah hari nak suruh makan nasi, pergi malam pun dia nak suruh makan nasi. Dia tanya makan tak lagi. Kita kena makan, tak boleh, tak ada tenaga, nanti tak larat, nak belajar. Dia nanti nasihat kita habis-habisan. Lepas dah pasal makan, minum, baru tu ni, dia kata bila dah kita sihat, elok, bertenaga, kita nak belajar pun bersemangat. Bertenaga kita nak mengaji, nak belajar, dia kata. Bila dengar syarah guru-guru syarah pun, kita boleh faham dia elok. Ni ke, kalau tak makan, dia moyok, meh, kek bata pun tak naik, dia kata. Dan dia mudah kenal orang. Dengan anak-anak kenal dia tu daripada sejak kami pergi mengaji di Madinah tu, kami kenal dia. Dan dia kenal kita, kenal seorang-seorang. Sampai bila dah habis belajar, balik ke Malaysia, dah kerja, pergi pula, pergi melawat, jumpa-jumpa, bagi salam, dengar suara dia sebut terus nama. Dari sekian ramai manusia yang duk jumpa dia pagi, petang, siang, malam tu, dia sebut nama terus. Kemudian anak bagi tahu, kata ni bersama dengan kami Raja Perlis, Raja Muda Perlis, masa tu Sultan apa nama, Sultan Perlis lah ni lah. Dia dengar-dengar kata lagu tu, dia pegang tangan Raja Perlis ni, terpuh dia nasihat. Dia nasihat lama kami sampai tak larat. Ana nak terjemah, tak larat nak terjemah dah, sampai tak ada suara nak terjemah. Yang Raja Perlis pun tak larat nak menyangguh gitu, dia diri tunduk kat dia, dia duduk tak kursi. Lama nak gamit dia pun suruh buat main kursi. Macam ni kata, buat main raja ni, raja duduk diri dah nak jatuh kat dia. Buk main kursi, duduk depan dia tu. Terjemah, kita pula dah tak larat dah. Buk main kursi kat kita pula, tak larat, panggil Mahmud Abduh. Mahmud Abduh yang duduk terjemah Musabakah Quran tu. Kami bergilak dua orang lah. Bergilak dua orang. Mahmud Abduh kata, aku pening dengan bahasa dia, aku tak faham. Entah terjemah banyak lah, dia kata, entah boleh faham bahasa Arab Saudi, bahasa Badui ni. Syafiq Bani dia cakap, dia bunyi melulung dalam mulut dia. Tak apa nak clear sangat. Letih kami. Berjam-jam dia pegang tangan raja. Sampai kami ada program makan tengah hari Kementerian Hal Ehwal Agama, jamu kami tengah hari. Dia nak suruh makan dengan dia. Kelangkabut, kita nak tolak, tak boleh. Habaklah kata kita ada pura gini. Tak apa dia kata. Itu kita dah masa kita dah lepas masa waktu dah nak kena pergi. Dia kata tak apa. Lama dia, kita nak pergi, dia bangkit. Dia pegang tangan sekali. Dia pegang tangan, dia duduk nasihat lagi ni. Kita nak kena terjemah satu-satu. Sampai kat kereta. Sampai kereta buka pintu tu, duduk nasihat lagi. Tak boleh masuk lagi dalam kereta. Dah masuk dalam kereta, duduk nasihat lagi. Nasihat dia tu, dia suruh bertakwa kepada Allah. Yang tu saja yang dia ulang berkali-kali. Dia kata, bertakwalah kamu kepada Allah ketika kita bersama dengan kawan-kawan kita, ketika kita bersama dengan anak isteri kita, ketika kita kumpul harta benda, ketika kita nak belanja harta benda, ketika kita nak makan minum, ketika kita nak tidur bangkit. Cenuh tercemah kita. Dia suruh bertakwa. Bertakwalah kepada Allah masa makan, bertakwalah kepada Allah masa berkawan, bertakwalah kepada Allah masa kita bersama dengan isteri kita, bertakwalah kepada Allah masa kita dengan anak-anak kita, bertakwalah kepada Allah masa kita di pejabat, bertakwalah kepada Allah masa kita bersorang diri, masa kita ramai-ramai. Dia wasiat. Sampai
baju tu letih. Kami tak kata apa. Dia diam. Kita terjemah je lah. Dia cakap kita terjemah lah. Itu tugas kita. Lepas tu dia balik duduk dalam kereta apa kata ni. Dia kata, macam mana tuanku? Dia kata dia tak pernah jumpa sama hidup dia lagu ni dengan manusia. Dia kata, ah itulah kata. Dia ni ikhlas. Saya ingat disifatkan dia sebagai baqaya salaf. Saki-baki salaf al-ummah. Itu Abdul Aziz bin Bas. Dia mati sakit jantung. Sakit-sakit, penat-penat, tak boleh menyawa. Dia bawa anak-anak dia kelangkabut, bawa pergi hospital. Sampai di hospital, disahkan meninggal dunia. Meninggal dunia. Orang yang bersahaja sangat-sangat. Pakaian dia, makan minum dia. Sekali itu makan malam di Rabitah Alam Islami. Ana tengok-tengok tukang bawa tuntun dia tu. Pergi letaklah. Sampai tempat makan tu, dia tinggallah dia pun nak makan. Tinggal kawan ni. Kebetulan tempat di depan dia tu hanya ada kuih-kuih gak-gak ni. Jeli-jeli ni. Ana tengok dia duk ramai makan jeli tu sajalah. Tak buat pitang nasi. Nasi duk jauh. Ana tengok mulut dia penuh dengan gak-gak jeli tu. Ana pergi kat dia, salam kat dia. Ha, dia kata Muhammad. Dia panggil Ana Muhammad. Ha, dia kata Muhammad. Ada nasi tak ni tempat kita ni? Ada, Ana kata. Saya nak nasi. Dia kata, ha, bawa dia pergi. Ana tuntun dia bawa pergi tempat nasi. Lepas tu, saat lagi Ana kata, kalau Syekh nak makan apa, beritahu pula. Ana bawa pergi tempat lain pula. Nak minum, kita bawa pergi tempat minum. Okey, 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 Ana kata. Okay. Yang tukang tuntun dia tu, dia pun nak makan, dia pergi hilang baik ke mana, tak tahu. Dia pun nak makan. Okey, Abdul Aziz bin Baz. Muqaddimah Syekh Ibn Mani' boleh baca sendiri lah panggali. Biografi penulis akidah salafiyah yang bermanfaat ini. Kemudian beberapa syarah bagi kitab akidah ini, yang ni yang anda dah cerita sebahagian daripadanya tadi. Kemudian muka surat 31, kalau kita boleh buka di sana, Al-Aqidah At-Tahawiyah. Muka surat 31. Inilah yang merujuk kepada akidah ni. Dia kata bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Terjemahannya, segala puji hanya bagi Allah, Rabb seluruh alam. Alhamdu ini dalam bahasa Arab dinama puji-pujian ataupun puja-puji. Melayu, bila jadi Melayu, segala puji. Lillahi, bagi Allah. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Dia kalau kita nak kata, kalau kita terjemah segala puji hanya bagi Allah, dia kena kata lillahil hamdu, bagi Allah, hanya bagi Allah segala puji, baru dia boleh jadi kataan hanya. Tapi kalau dia kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rabbil alamin, Allah itu Rabb, Tuhan kepada sekalian alam. Di dalam pengajian akidah, bila disebut alam ni, alam maknanya selain daripada Tuhan. Selain daripada Allah, alam. Tapi kalau dalam pengajian sesetengah ilmu moden ini, bila dikata alam tu, nature. Alam ni alam. Dia berkata alam semula jadi. Mana ada alam semula jadi? Alam yang telah dijadikan oleh Allah. Bagi kita, alam ni tak semula jadi. Dia makhluk, ciptaan yang dijadikan oleh Allah. Jadi Allah itu Rabb kepada sekalian alam ini. Tidak ada yang terkecuali. Kesemuanya merujuk kepada Tuhan. Semuanya selain daripada Tuhan merujuk kepada makhluk ciptaan Tuhan. Perkataan Rabb dalam ayat ni, dalam surah Al-Fatihah ayat yang pertama, Rabb merujuk kepada lima makna. Pertama, Rabb dengan makna Sayyid. Anda pernah sebut di sini. Rabb dengan makna Malik. Rabb dengan makna Mudabbir. Rabb dengan makna Khalik. Rabb dengan makna Raziq.
Rab dengan makna Sayyid, makna dia tuan terhadap alam ini. Segala puji bagi Allah, tuan terhadap alam ini. Dialah tuan alam ini. Macam kita kata tuan rumah. Rumah tu milik kita lah tuan. Kita lah tuan dia. Ha. Jadi alam ini tuan dia siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu makna Rab. Malik, pemilik, pemilik. Jadi bila kita kata segala puji bagi Allah, pemilik alam ini. Alam ini milik dia. Itu salah satu makna Rab juga. Rab juga dengan makna Raziq, pemberi rezeki. Tuhan bila dia cipta alam ini, dialah yang memberi rezeki kepada alam ini. Dia servis. Dia cipta, dia servis alam ini. Sebab tu kita kata ulat dalam batu pun ada rezeki. Siapa bagi kat dia? Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat dia. Ada pakar biologi daripada Perancis. Kalau kita tengok geografi National Geography, lah ni dia tak apa nak tunjuk dah. Ada satu ketika dulu dia duk tunjuk hak kurih tu. Kurih tua dah tak kira dah. Umur dia dalam ana ingat 70-an aku. Pakar biologi daripada Perancis. Dia dalam National Geography dulu ada. Lah tak nampak dah dia. Dia tu tak Islam. Dia Kristian, tapi dia orang kata dia free thinker. Kristian free thinker ni. Jadi akhirnya bila dia duduk menyelam ke dasar laut, dia duduk tengok hidupan-hidupan di muara-muara sungai antara ayat tawak dengan ayat masin. Dalam Quran Tuhan isyaratkan kepada makhluk-makhluk hidup di antara dua alam ini, terutama sekali di Teluk Parsi, menghasilkan mutiara yang sangat bermutu, yang bermutu tinggi berbanding dengan mutiara yang dihasilkan di dalam sungai ataupun dalam ayak tawak, dengan mutiara yang dihasilkan dalam ayak masin. Hak yang di muara ni lebih bermutu tinggi. Jadi bila dia menyelam, dia pergi tengok alam-alam dalam laut sana, dia dah mula fikir nak cari rahsia kenapa keadaan ni jadi begini. Sampailah satu ketika bila dia menyelam ke dasar laut yang gelap. Dasar laut ni semakin dalam semakin gelap, makin dalam makin gelap, sehingga ke kawasan yang sangat dalam ada ikan-ikan, ada hidupan-hidupan di sana tanpa mata. Ada mata tapi terkatuk semua mata, tak boleh celik mata, tapi boleh hidup membesar beranak cucu, membiak di kawasan yang berkenaan tanpa menggunakan mata penglihatan, tak nampak. Dia mula fikirlah kata ni bukan dia satu benda biasa ni, ini luar biasa punya cerita ni. Akhirnya lepas pada tu dia isytihar masuk Islam. Pakar biologi. Ini bagaimana Tuhan memberi rezeki kepada makhluk-makhluk ciptaan Tuhan. Anak dalam kandungan ibu yang sedang mengandung, Tuhan dah bagi rezeki kat dia. Dia boleh makan, minum duduk sana. Sampai saat dia terpaksa keluar daripada kandungan ibu dia, rezeki yang di luar ni pula sambung. Disediakan. Sebab itulah ibu-ibu yang melahirkan anak, bila anak tu lahir, dia akan rasa berdenyut. Susu dalam badan dia tu dah mula nak mengalir ke dia. Susu yang disediakan untuk anak tu tadi, yang tak mengandung, tak melahirkan anak, tak ada susu. Kalau nak susu tu juga, kena carilah jalan macam mana nak buat. Yang ni pakar-pakarlah kena cari jalan macam mana nak buat. Nak buat susu palsu ni, susu palsu, susu tiruan. Jadi yang originalnya tu kita boleh dapat daripada ibu yang melahirkan anak, baru ada susu. Baru ada susu. Susu awal minggu pertama, orang heboh pasal susu awal lembu. Orang tak heboh pasal susu awal manusia.
manusia yang Tuhan bagi akal ni tak terfikir, susu awal manusia tu lebih berfaedah, sangat berfaedah kepada bayi yang baru lahir tu, padahal kita duk perah buang, perah buang. Kononnya susu tu jernih, bukan susu lagi. Saja saya hang tak tahu, hang tak tahu, tapi kalau hang tahu, khasiat dia sangat berguna kepada anak yang baru dilahirkan. Kok mana pun baru kita tahu. Hari ini orang pakat kempen lah, doktor-doktor lah semua pakat kempen supaya bila lepas lahir tu bagi anak tu susu, bagi anak tu hisap, susu pun cepat keluar, dan yang keluar susu yang keluar tu tak kira warna apa pun, itu susu yang paling sesuai untuk keperluan hidup bayi yang baru dilahirkan tadi. Tak payah perangat. Anak tu jaga tengah malam kejar dan nak susu, dia suar je. Tak payah perangat, tak payah parah, dia perangat siap-siap dah. Itu razik Tuhan yang memberi rezeki sesuai. Dan daripada kajian ulama-ulama kita di zaman moden ini mengakui bahawa susu antara bahan minuman, bahan makanan yang terbaik untuk semua lapisan, untuk semua lapisan. Umur macam kita, orang tua minum susu pun sedap minum, berkhasiat untuk tubuh badan kita. Kanak-kanak yang baru memanglah dia tak ada makanan lain kecuali susu saja. Orang sehat minum susu lagi sehat, orang sakit minum susu boleh jadi sehat, boleh jadi sehat. Semua sesuai, semua sesuai, sesuai susu. Quran cerita dalam Quran, dia kata apa? Min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'iran lisyaribin. Di antara tai dan darah keluarnya susu yang bersih, labanan khalisan, dia tak ada bau darah pun tak ada kat dia, bau tai pun tak ada di situ. Kala tak ada kala darah, tak ada kala tai, kala dia bersih putih serlah. Kan? Min baini farthin. Jadi kalau susu tu susu lembu, dia hasil ciptaan Tuhan melalui bahan-bahan yang terdapat daripada darah dan juga tai lembu. Susu kambing, darah kambing dengan tai kambing. Susu manusia daripada darah manusia dan tai manusia. Itulah jadi bahan makanan kita. Jadi sedikit sebanyak daripada latar belakang susu, susu manusia, daripada ibu yang sifatnya lemah lembut, daripada ibu yang sifatnya berakal besar. Ada ibu-ibu yang berakal besar. Melalui susu yang diminum, yang mengalir ke mulut anak tu tadi, sama ada anak kandung dia maupun anak lain tumpang menyusu, anak susuan dia, sedikit sebanyak mempengaruhi, mempengaruhi sifat ibu susu tu tadi. Sebab tu bila Nabi dia menyusu daripada Halimah As-Sa'diyah, ada sedikit sebanyak mewarisi sifat-sifat ibu susuan dia. Begitu juga dengan yang lain-lain pun. Dan Islam mengambil kira hubungan ibu susu dengan anak susu tadi, dengan sedikit sebanyak tabiat ibu susu tadi mengalir ke dalam badan si anak yang menyusu tadi, Islam mengambil kira sehingga mengharamkan nikah kahwin di antara ibu susu dengan anak susu. Sampai begitu sekali. Sebab tu dalam mazhab Hanafi, Abu Hanifah kata, kalaulah seseorang tu dia menyusu daripada lembu, anak angkat lembu lah. Anak angkat lembu. Dia tabiat lembu tu ada sikit-sikit kat dia. Tak banyak, sikit-sikit ada, ada tabiat lembu tu tadi kat dia. Kita nak kata lagu nak kan? Nabi dia minum susu kambing. Ada tabiat kambing tu ada sikit-sikit. Dengan jinak dia, lemah lembut dia, tak agresif sangat kan. Tapi kalau minum susu kuda barangkali lebih agresif. Okay. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baru berapa tadi? 3.
Yang keempat, mudabbir. Rab dengan makna mudabbir. Allah yang mentadbir alam ini. Dia cipta, dia yang memiliki, dia yang menjadi tuan, dia yang memberi rezeki, servis, dan dia yang mengurus alam ini. Hari ini nak hujan tak mana? Berapa banyak ayat hujan yang nak turun? Berkapai-kapai ayat hujan tu. Kalau kita nak buat dalam kapai, tak berapa biji kapai turun. Petang kemarin hujan lebat kan? Ha. Dia buat main kampung kita ni hujan lebat, tang tu tak hujan. Eh, kita tengok kereta duduk main tu, basah lencun. Padahal tempat kita ni panas, terik, tak ada apa. Siapa yang menentukan, menguruskan sini patut hujan, sana tak patut hujan? Kita boleh ramal, tapi boleh jadi turun, boleh jadi tak turun. Kita ramal nak hujan lebat, tak hujan lebat pun. Kita ramal hujan pagi, dia hujan petang. Kita ramal kata nanti tengah hari baru nak hujan, pagi lagi dia bagi hujan siap dah. Kan? Boleh jadi ramalan kita tu ada yang tepat, ada yang tak tepat. Kita berdasarkan pada kadar lembap, suhu lembap yang sedang dibawa oleh angin bertiup. Kita kata, oh ni dekat nak hujan ni. Kalau kadar sekian banyak, sekian jam lagi nak hujan, dengan jarak dia sekian banyak. Kita boleh buat kajian, tetapi yang menentukan sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengurus alam ini. Dia mengurus alam ini. Ibu-ibu yang mengandung nak melahirkan ada, belum sampai masa, belum. Allah yang menentukan. Bila dipaksa ibu tu melahir secara paksa, wah, tanyalah depa, sakitnya. Sakit dia nak lekang daripada badan ibu tu tadi, anak tu nak lekang hubungan dia dengan ibu, kemudian nak keluar secara berasingan, dia nak jadi manusia yang boleh hidup berasingan daripada tubuh ibu dia. Oh, susah, berat, sakit. Dalam Quran Tuhan kata apa? Wa ja'alnahu fi qararin makin. Dalam tubuh badan kita manusia ni, mana tempat yang paling kuat, paling kukuh sekali, paling selamat sekali? Tuhan kata, ja'alnahu fi qararin makin. Tulang apa dia panggil? Yang dikelilingi rahim, keduduk di mana terletaknya rahim ibu tadi yang mengandung anak tadi, dikelilingi oleh tulang, dan tulang di kawasan yang berkenaan paling kukuh dalam tubuh manusia. Kalau binatang pun paling kukuh dalam tubuh binatang tu tadi. Dia takkan terbuka kalau Tuhan dia tak izin. Tuhan dia tak izin, dia takkan terbuka. Bila ibu-ibu yang nak bersalin ni buat pergi ke hospital bersalin, dia akan tunggu, doktor akan tunggu, dia main duk check dari sejam ke sejam ke sejam, sampailah dekat nak bersalin. Oh, dia kata yang ni boleh bersalin dah, yang ni tak lagi, kena tunggu lagi. Dia tak terbuka. Quran sifatkan ja'alnahu fi qararin makin, tempat yang paling kuat, paling kukuh, paling selamat. Jadi kita disifatkan oleh Al-Quran sendiri sebagai makhluk di mana ciptaan Allah bermula dalam keadaan kita sangat lemah. Min ma'in mahin dalam Quran. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalih faja'alnahu fi inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj. Kami ciptakan manusia tadi dalam surah Al-Insan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj. Kami ciptakan manusia ni daripada nutfah mani yang bercampur. Maknanya bercantum benih di antara benih bapa dengan telung ibu ni tadi, akhirnya jadilah anak dan dilahirkan sebagai seorang insan. Pada peringkat permulaan kejadian kita makhluk ni, kita ciptaan Tuhan ini, kita disifatkan sebagai lemah, sangat lemah. Kalau tak disimpan di tempat yang kukuh, yang kuat, dia boleh jatuh pada bila-bila masa. Allah simpan. Dan kadar perkembangan janin dalam perut ibu ni, Allah saja yang maha mengetahui. Pakar-pakar genetik baru tahu saja
Itu pun tak semuanya dia tahu. Tak semuanya dia tahu. Pernah satu persidangan ilmu genetik di Riyadh, Arab Saudi, dan dihadiri oleh pakar-pakar dunia, termasuk salah seorang pakar bertaraf dunia ni daripada Thailand. Dia pun pergi. Pergi-pergi sampai giliran dia berucap, dia kata hampa umat Islam, dia kata pengkhianat semua. Dia berucap di Riyadh, di dalam dewan besar di universiti Riyadh. Dia kata hampa semua ni pengkhianat ilmu semua, dia kata. Hampa dapat ilmu ni tapi hampa tak beritahu kat dunia. Hampa simpan antara hampa saja, dia kata, tak beritahu kepada dunia. Kami ni bersusah payah nak tahu perkembangan janin tu daripada tahap A sampai ke Z nya tu bagaimana, tak sampai ke hari ni duk berpuleh pusing kat situ saja, tak boleh nak tahu sebenarnya. Sedangkan Al-Quran dah sifatkan satu dalam surah Al-Hajj, Tuhan cerita mengenai ciptaan Tuhan terhadap janin yang hidup dalam perut ibu daripada minggu pertama, daripada tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, sampailah ke tahap dia dilahirkan. Bahkan setelah kita dilahirkan, kita membesar dan kita akan jadi remaja, kita akan jadi dewasa, kita akan jadi yang berusia lanjut dan seterusnya, kita akan mati dan kita akan dibangkitkan semula selepas kita mati, dan begitulah seterusnya. Jadi Quran cerita walaupun dalam bentuk yang ringkas tapi lengkap, merangkumi hidup kita sewaktu kita masih dalam bentuk janin, dalam bentuk benih, dan kita menjadi janin, menjadi manusia sehinggalah kita dilahirkan. Jadi Rab salah satunya ialah dengan makna mudabbir, pengurus. Allah menguruskan alam ini. National Geography dia seronoklah, dan seronok juga tengok kadang-kadang. Kita tengok program lain ni, manusia tak cukup kain nak pakai. Dia buka sana, dia buka sini, dia tarik sana, dia tarik sini. Huduh tengok manusia tidak berpakaian. Hadis Nabi kata, rubbaka siyatin ariyah, ramai wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Nabi sifatkan ramai wanita-wanita di akhir zaman nanti, kata Aisyah yang meriwayatkan hadis ni, Nabi sifatkan berpakaian tapi bertelanjang. Rubbaka siyatin ariyah. Tapi tengok National Geography tu, lembu tak pakai seluar tak apa, tak nampak huduh. Lembu dia tak pakai seluar tak ada apa, tak pakai baju tak ada apa. Tapi manusia tak pakai baju, tak pakai seluar, tak boleh tengok huduh. Berapa dah tadi? 4? 5 dah? Cukup ke tak lagi? Apa lagi yang terlepas? Sayyid kita dah cakap dah, Malik kita dah cakap dah, Razik kita dah cakap dah, Khalik kita cakap ke tak? Ada lagi. Khalik selaku pencipta. Pencipta, Allah yang mencipta. Ciptaan Allah tidak didahului oleh bentuk yang sudah diciptakan. Tak ada. Kita nak cipta apa? Kita nak cipta kapal terbang. Saintis-saintis nak cipta kapal terbang, dia tengok pepatung nak buat helikopter, dia tengok pepatung ni. Walaupun makhluk pepatung tu kecil kan, tapi dia punya asas-asas teori-teori dia tu, dia boleh gambarkan satu bentuk helikopter yang kemudiannya ditingkatkan jadilah helikopter yang termoden kan. Dia nak ciptakan apa, kapal terbang yang boleh berterbang. Dia tengok macam-macam burung lang yang besar, yang boleh
terbangkan seekor arnab yang berat dia 1 kilo, 2 kilo, dia boleh terbang, dia bawa kan. Dia bawa, dia tak ada masalah. Dia tengok semut yang sekecil semut tu, dia boleh tanggung, bawa bebanan tanggung yang dua kali ganda lebih berat daripada tubuh badan dia. Kita timbang tengok semut tu berapa berat dia. Kita timbang balik benda yang dia tanggung bawa, dia berjalan, pi tak berhenti, dia pi sana, dia balik main angkut, dia pi, dia balik, dia main angkut, dia pi balik. Jadi tenaga yang dia dapat tu, mana dia ambil? Kaji, dia pun boleh buat macam-macam. Dia boleh lihat. Maknanya kita ada contoh sebelum tu. Tapi ciptaan Tuhan tanpa didahului oleh contoh-contoh yang lain. Tuhan cipta kita manusia, belum ada contoh manusia sebelum kita. Belum ada contoh manusia sebelum kita. Allah ciptakan. Sebab itulah dalam surah Qaf Tuhan kata apa? Bukan setakat bagi Allah nak cipta, nak bangkitkan manusia ataupun makhluk-makhluk ciptaan dia yang telah diciptakan, hidup buat sekian lama, kemudian mati, kemudian nak dibangkitkan semula. Kebangkitan semula ni bagi Allah lebih mudah daripada nak cipta ciptaan awal dulu. Ciptaan awal lebih susah daripada nak bangkitkan semula. Nak bangkitkan semula mudah sangat. Sebab tu bagi orang yang tak percaya hari akhirat, kebangkitan semula kita makhluk Tuhan ini di akhirat kelak, hidup di alam jazak, ini satu perkara yang bagi Allah sangat mudah. Bahkan Tuhan kata Tuhan boleh atuk ni urat jari kita, urat jari ni nusawi ya banana, Tuhan boleh atuk urat jari. Urat jari ni bukan sama ni, kita 10-15 orang kita ni semuanya lain-lain. Sebab itu cop jari ni belum boleh diklon oleh mana-mana pihak. Belum boleh diklon. Ini diakui oleh dunia. Sama ada dunia Islam, dunia bukan Islam. Sampai ke hari ini, cap jari. Bank kita nak pergi, nak keluar duit, kena cap jari. Sain tu orang boleh tipu, orang boleh klon sain kita. Tapi cap jari tak boleh. Kerana urat jari ini, dia lain antara satu dengan yang lain. Dua beranak tak sama. Dua beradik tak sama. Tak sama. Lain. Tuhan kata, bal nusawi ya banana. Bahkan, bukan setakat nak bangkitkan balik semula, Tuhan nak atuk balik urat jari ini, boleh diatuk satu persatu. Ini Tuhan selaku pencipta. Pencipta alam, pencipta kita manusia, pencipta rezeki yang kita nak makan, Tuhan cipta bagi kita. Satu ketika dulu, sesuai dengan rezeki kita pada ketika itu, bangkit pagi makan nasi lok masin. Mela ni, wah, budak-budak kita bangkit pagi makan pizza. Nak buat lagu mana rezeki depa? Itu zaman depa. Tuhan cipta rezeki untuk depa. Di zaman dia sesuai lagu tu. Kita dulu nak jumpa nasi lemak pun seminggu sekali pun susah nak jumpa nasi lemak kan? Susah pula tu nak dapat. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Quran kata la mu'aqqiba li hukmi. Kita Tuhan tu tidak boleh kita komen hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Tuhan, no comment. Tak boleh komen. La mu'aqqiba li hukmi. Fa'alul lima yurid. Tuhan buat apa yang dia kehendaki dan kita tak boleh komen ciptaan Tuhan. Kenapa Tuhan cipta begini? Tak ada kenapa. Tak ada jawapannya. Siapa nak jawab? Sesama kita pun bila kita komen dia melenting. Allah Subhanahu Wa Taala maha berkuasa mencipta sesuatu dengan kehendak dia dan tidak ada komen terhadap ciptaan Tuhan. Tuhan pernah menarik perhatian kita dalam Al-Quran. Suruh kita tengoklah makhluk-makhluk ciptaan Tuhan. Ada yang berjalan atas kaki, dia kata. Ada yang berjalan atas perut, dia kata. Ada yang berjalan di atas muka. Tungin jalan atas muka sepanjang hayat dia. Macam mana nak berjalan? Kita nak senaman buat lagu tu, tak ada 5 minit jatuh. Nan, tungin kepala turun bawah, jalan muka, jalan macam mana? Nak berjalan atas perut. Tengoklah National Geography. Apa nama? Gajah laut. Anjing laut pun sudah gajah laut. Dia boleh ligan orang. Jenuh berlari. Lebih dekat-dekat dia kan? Pernah ada jalan atas perutnya. Ulang jalan atas perut punya laju tak kira dah.
Tuhan ciptakan kita apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, Tuhan kata. Sesungguhnya Allah ciptakan manusia itu sebaik-baik ciptaannya tu. Kita boleh jalan atas kaki, muka kita naik ke atas, kepala kita ke atas, tangan, kaki tangan kita pun stabil, elok, boleh berjalan elok. Sebab tu bila hilang kestabilan, maka kita bukan takat nak berjalan, nak langkah kaki, nak angkat kaki langkah pun tak tahu nak langkah. Tak terkeluar langkah dia tu. Sebab jam dalam kepala ni. Ha, bagaimana Allah mencipta. Kita bila nak buat apa tu? Yang tapih darah tu apa dia panggil? Hemodialisis kan? Hemodialisis tu satu bilik tu dia punya mesin. Tapi Tuhan ciptakan buah pinggang kita besar ni aja. Besar ni saja. Dan manusia boleh hidup walaupun sebiji buah pinggang tu. Kita ada berapa biji? Ha, kita ada kiri kanan. Kita, tapi kalau dah rosak tinggal sebiji saja ataupun nak derma ke tinggal sebiji pun boleh hidup. Boleh hidup dengan sebiji. Dia boleh tapih darah kita sehari-hari semalam, berapa banyak darah yang ditapih melalui satu buah pinggang. Dan dua-dua buah pinggang tu kadang-kadang dia berfungsi kedua-dua sekali, kadang-kadang salah satu saja. Kita ada dua lubang hidung. Kalau sumbat satu, satu pun boleh hidup, boleh tidur nyenyak semalaman. Tapi kalau jam kedua-dua sekali, boleh lagi menyawa kuk hidung, menyawa kuk mulut. Tapi kalau jam habis sekali, habislah kita. Ha, ini bagaimana Allah ciptakan kita. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Anda tengok anjing-anjing laut tu bila dia menyelam, lubang hidung dia ditutup. Nah, dia tutup lubang hidung dia. Sehari bila dia tiba, dia buka lubang hidung dia. Dia buka lubang hidung dia. Kalau tak boleh tutup, buka, tutup, buka, tutup, dia masuk air lah. Dulu guru kami bila dia mengajar benda ni, dia duduk cerita kat kami. Masa tu kami duduk tengah-tengah je lah, dengar, faham sama tak sama, boleh faham sikit-sikit. Dia duduk cerita bagaimana Allah bagi servis untuk kita hidup. Dia bagi peluang untuk kita dan dia servis kita. Masa tu kami tak faham sangat lah, dengar je lah dia kata. Dia duduk cakap pasal tafsiran-tafsiran dia. Dia hurai kat kami, dia kata Tuhan bagi servis kat kita. Bila kita nak tidur malam, kita bismillah, ingat kat Tuhan, nak tidur ni, nak tidur. Kita serah bulat-bulat diri kita dari ujung rambut sehingga ujung kaki, serah kat Tuhan. Nak lena, nak lena. Bila dah terlena, habis, jam. Semuanya terhenti. Semuanya terhenti. Ha. Lepas tu, bila kita jaga, nasib baiklah dia main balik, hak terhenti tu. Ha. Masa kita terlena tu, masa kita habis semua terhenti, kita punya pilihan kita, kehendak kita terhenti, hidung kita masih terbuka, lubang telinga kita masih terbuka, lubang lain-lain pun masih terbuka. Tapi semut tak masuk lubang hidung kita. Semut dia lalu, dia tak masuk lubang hidung kita. Ada yang sesat sangat kot nak masuk lubang telinga kita. Tu pun teruk, tak kira dah kita masuk lubang telinga kita kan. Ha. Allah servis kita, servis bagi servis kat kita. Jaga kat kita, jaga kita. Ha? Jaga kita. Kerana dia dah tentukan berapa lama untuk kita nak hidup di dunia ini, dan kita hidup dalam keadaan sehat wal afiat, kita hidup dalam keadaan selamat sejahtera, tak ada apa-apa gangguan. Barangkali ini sebahagian daripada rahsia ciptaan Allah dengan servis dia sekali. Dia cipta, dia servis. Kita jual kereta pun kita tak servis sampai ke akhir hayat kereta. Kita bagi setahun servis percuma, lepas tu kena bayar lah. Ha, kita tak bayar apa kat Tuhan. Cuma Tuhan nak supaya kita beribadah kepadanya. Okey, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian penulis ni kata, telah berkata al-allamah hujjatul Islam Abu Ja'far. Ini gelaran-gelaran yang pada satu ketika dulu memang sering digunakan di kalangan ulama-ulama. Al-allamah tu sangat alim.
Hujjatul Islam, ini juga gelaran diberikan kepada mereka-mereka yang telah mencapai tahap boleh berijtihad sendiri, dikatakan Hujjatul Islam. Abu Ja'far Al-Warraq At-Tahawi, ini nama dia. Al-Warraq tu gelaran, dia rajin menulis. Dia ada beberapa buah buku yang telah dihasilkan oleh At-Tahawi, termasuk salah satunya Syarh Ma'anil Athar, Syarh Mushkilil Athar. Dia syarah makna, maksud hadis-hadis dan juga asar-asar yang pada zahirnya nampak seolah-olah bertentangan antara satu sama lain, dan dia cuba cari jalan bagaimana nak digabungkan ataupun nak dikompromi di antara hadis yang nampak seolah-olah bercanggah ni supaya jadi tak bercanggah. Dia daripada Mesir rahimahullah. Dia juga digelar sebagai Ad-Dimashqi. Dia pernah tinggal di Damsyik beberapa ketika dan kemudian dia balik semula ke Mesir dan menetap sehingga dia meninggal dunia di Mesir. Hadza dhikru bayani aqidati ahli sunnah wal jamaah. Ini satu dia kata kitab ini adalah penyebutan tentang penjelasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah kita dah jelaskan tadi, maksud akidah Ahli Sunnah ini merujuk kepada ahli hadis. Ahli Sunnah, ulama-ulama hadis ni bila dia nak tulis kitab akidah, dia nak tulis kitab yang mengandungi akidah, dia bagi nama As-Sunnah. Dia bagi nama As-Sunnah. Imam Ahmad tulis kitab akidah dinamakan As-Sunnah. Abu Bakar Al-Khalal dia tulis kitab mengenai akidah dinamakan As-Sunnah. Ibn Abi Asim menulis kitab akidah, dia bagi tajuk As-Sunnah. Abu Dawud As-Sijistani, pengarang kitab Sunan Abi Dawud, dia tulis kitab namanya As-Sunnah. Ibn Mandah tulis kitab akidah namanya As-Sunnah. Jadi nama As-Sunnah tadi merujuk kepada kitab-kitab akidah yang dimuatkan di dalamnya akidah pegangan umat Islam bermula daripada generasi yang pertama hinggalah ke generasi yang ketiga. Sebab tu bila dikatakan akidah ahli sunnah, maknanya merujuk kepada tiga generasi awal dan juga pewaris-pewaris generasi yang selepas mereka yang meneruskan akidah yang sama. Wal jamaah ini merujuk kepada jamaah. Dalam hadis disebut ana wa ashabi. Nabi sebut saya dan juga sahabat-sahabat saya. Sahabat Nabi itu ramai. Jadi akidah ahli sunnah ikut sunnah Nabi dan juga sunnah para sahabat Nabi. Ala mazhab al-fuqaha al-millati Abi Hanifah, dia berdasarkan mazhab para ahli fiqah, para ahlinya hingga beliau wafat. Mana para ahli fiqh agama ini, iaitu Abu Hanifah An-Nu'man Ibn Sabit Al-Kufi. Yang ni merujuk kepada apa yang anda sebut tadi. Dia tulis ni lanjutan kepada kitab akidah yang dihasilkan oleh Abu Hanifah, iaitu Fiqhul Akbar. Fiqhul Akbar, Abu Hanifah tulis dulu Fiqhul Akbar dan kemudian dia teruskan dengan usaha-usaha yang sama menghasilkan kitab ni. Itu yang dikatakan berdasarkan kepada mazhab para ahli fiqh agama ini, iaitu Abu Hanifah An-Nu'man Ibn Sabit. Abu Ja'far At-Tahawi ni, dia pada mulanya dia berpegang pada mazhab Syafi'i. Dia ni pengikut mazhab Syafi'i. Bapa dia pengikut mazhab Hanafi. Mak dia pengikut mazhab Syafi'i. Mak saudara dia, adik pada bapa dia, Abu Bakar Al-Muzani, yang tu tokoh mazhab Syafi'i yang terkemuka selepas Imam Syafi'i. Selepas Imam Syafi'i, Abu Bakar Al-Muzani nama dia. Begitu juga dengan Ar-Rabi', Ar-Rabi'
salah seorang tokoh mazhab Syafi'i yang juga banyak berjasa dalam menyebarluaskan fiqh Imam Asy-Syafi'i. Jadi maksud dia di sini berdasarkan fiqh mazhab para ahli fiqh agama ini, pada ketika itu anggapan mereka ilmu akidah ini fiqh yang lebih besar, manakala ilmu berkaitan dengan hukum hakam fiqh ini cabang daripada fiqh yang lebih besar, ya, hak kecil, fiqh kecil. Ini fiqh yang kita tahu sampai ke hari ini ni. Manakala akidah bagi mereka itu fiqh yang lebih besar. Sebab itu Abu Hanifah sendiri bubuh tajuk kitab dia Al-Fiqhul Akbar, kitab kecil saja tapi sangat bermakna, sangat bermakna. Pelik, pelik sikitlah orang kemudian pengikut-pengikut mazhab Hanafi yang kemudiannya ni, dia kebanyakannya dari kalangan Mu'tazilah. Depa ni pengaruh ni, pengaruh pemikiran ataupun persekitaran di mana kita membentuk pemikiran kita, kita belajar dikelilingi oleh cara berfikir mengikut pola Mu'tazilah, di mana pelajar-pelajar bidang usul fiqh yang banyak dipelopori oleh ulama-ulama Mu'tazilah, akhirnya bukan saja mereka terpengaruh dengan pendekatan Mu'tazilah dalam ilmu usul fiqh, tapi juga mereka turut dipengaruhi dengan pengaruh Mu'tazilah dalam ilmu usuluddin, dalam ilmu usuluddin. Yang ni yang kita rasa pengikut-pengikut mazhab Hanafi ramai di kalangan mereka yang terpengaruh dengan pendekatan akidah Mu'tazilah. Sedangkan Abu Hanifah sendiri dan juga murid-murid Abu Hanifah dan imam-imam dalam mazhab Hanafi, ramai yang mereka ni dianggap sebagai pejuang-pejuang, penyebar-penyebar akidah salaf, akidah salaf ummah. Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari. Abu Yusuf ni sahabat Abu Hanifah, dan Abu Yusuf ni juga salah seorang guru kepada Imam Asy-Syafi'i. Dan Abu Abdullah Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani, ini juga salah seorang sahabat Abu Hanifah, di mana Abu Abdullah Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani dia ada mengarang kitab Musnad, Musnad dalam bidang hadis. Semoga Allah meridai mereka semua. Kitab ini juga menjelaskan pokok-pokok agama yang menjadi pegangan mereka dalam melakukan ketaatan kepada Allah, Rabb seluruh alam. Ana bila baca kitab-kitab jauh, kitab Melayu ni ana tak sedap lah. Ana rasa tak original. Ana rasa tak original. Ana kena baca. Ha? Tak dengar? Ah, ya, ya. Tak tahulah, mungkin hampir-hampir tepat. Tapi duk berasa tak sedap, nak kena tengok yang asal itu juga. Okey. Oh. Penjelasan perkataan Imam At-Tahawi rahimahullah berdasarkan mazhab ahli fiqh agama ini dan seterusnya. Oh, ni ulasan. Ulasan Syekh bin Bas ke siapa ke ni? Ketahuilah bahawa apa yang disebutkan oleh penulis Abu Ja'far dalam kitab akidah ini tidaklah dikhususkan hanya untuk para imam yang beliau sebutkan, kerana Ahlus Sunnah wal Jamaah dari generasi yang pertama sampai yang terakhir akidah mereka adalah satu, sebab mereka semua berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa saja yang menyalahi akidah mereka, maka ia dicap sebagai ahlul bid'ah dan sesat, tidak diberikan uzur maaf dalam ijtihadnya, kerana uzur itu hanya berlaku pada ijtihad dalam masalah ahkam, bukan pada pokok-pokok agama akidah.
Ana tak tahu ulasan ni siapa, siapa ulasan dia ni. Kita tak boleh gopoh sangat nak hukum orang bid'ah ni. Bid'ah ni bila dia reka cipta agama yang tidak berasaskan kepada Quran, pada hadis Nabi, dia jadi bid'ah lah. Reka cipta urusan agama. Tapi kalaulah benda tu masih diantara-diantara ataupun sekadar penjelasan, huraian, dia tidak tepat, dia menyimpang sikit, kita tak boleh kata ahli bid'ah lagi. Kita kata dia tersilap dalam hal-hal yang tertentu. Tak boleh. Jangan gopoh sangat nak hukum orang bid'ah. Kena pelan-pelan. Kalau memang ternyata tak ada langsung asasnya daripada Quran, daripada hadis Nabi, maka pada ketika tu baru kita boleh boleh hukum sebagai bid'ah. Pendukung amalan bid'ah ini dianggap sebagai ahlul bid'ah. Maknanya pendukung-pendukung bid'ah. Orang-orang yang semacam ni, apabila kita dapati memang clear, memang tak boleh tak boleh dikatakan selain daripada tu, barulah boleh kita kata dia ahli bid'ah. Kalau dia masih mengaku dan masih menunjukkan minat untuk kembali ke pangkuan, kita slow-slow dululah. Slow dulu. Barangkali dia terbawa-bawa dengan kata-kata sesiapa yang lain, barangkali dia kurang faham dengan tu. Jadi kita berusaha untuk kembali dia, kembalikan dia. Jangan cop dia awal-awal lagi. Cop dia awal-awal, dia lari. Jadi mana usaha kita untuk mengembalikan dia ke pangkuan Ahli Sunnah wal Jamaah? Bila dia cop orang sana, cop ni lari habis lah. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Nabi sendiri dinasihatkan oleh Tuhan melalui ayat tadi. Walau kunta fazzan, kalau hang kerah hati, ghalizal qalb, hati kerah maknanya kering, lam faddu min hawli, orang akan lari habis. Padahal Nabi berjaya pujuk daripada kafir pergi jadi Islam. Ni dah Islam dah, cuma dia tersilap dalam hal-hal tertentu. Kita jangan cop dia lagi. Kena hati-hati dulu, pelan-pelan dulu. Barangkali dia jahil tentang hal tu, kita bagi ilmu dulu kat dia. Dah bagi ilmu dah, dia tak mau lagi, barangkali kena lagi sekali, kena lagi sekali. Orang yang buat maksiat terang-terang pun kena suruh dia tobat sampai 3 kali. Suruh tobat kali yang pertama dia tak bertobat, suruh lagi. Suruh tobat kali yang kedua tak bertobat, suruh lagi. Kali yang ketiga, lepas kali yang ketiga tu barulah boleh kita nak buat, nak ambil tindakan tegas terhadap dia. Dia ada tahap-tahap dia. Nak cuak awal-awal jangan, nanti saat dulu. Sebab tu kadang-kadang peringkat-peringkat awal dakwah, apa nama, di Mekah, dakwah Muhammad bin Abdul Wahab di Mekah tu, di peringkat-peringkat awal tu mendapat tentangan daripada orang-orang Mekah sendiri. Dan sampai ke hari ini pun orang, ada di kalangan orang Mekah yang tak boleh terima sampai ke hari ini. Mereka masih menentang. Wallahu'alam, kita doakan semoga Allah bagi hidayat kepada mereka. Jadi Nabi bila dia berhadapan dengan umat dia yang menentang dia secara terang-terangan, bahkan sanggup berperang jihad, Nabi masih doakan semoga benih-benih yang masih tersimpan dalam sulbi mereka, satu hari nanti bila dilahirkan, mereka akan menerima Islam, menerima dakwah Nabi yang Nabi suruh kepada mereka. Cop-cop ni nantilah saat dulu. Okey, akidah agama di dalamnya tidak ada berbilangnya mazhab. Bahkan yang benar hanya mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah, sedang yang lainnya adalah batil. Maka perhatikanlah perkataan beliau Abu Hanifah. Yang ni kita tak boleh katalah dalam mazhab tu semuanya batil belaka. Barangkali dalam kes-kes tertentu dia juga sependapat dengan kita, sama-sama berada di atas landasan yang benar. Dalam kes-kes tertentu barangkali dia berbeza pendapat dengan kita. Wallahu a'lam, boleh jadi kebenaran tu memihak kepada kita, dia yang batil. So dalam kes-kes tertentu dia tak betul,
Ha. Jadi kita kita tolak yang tak betul, kita terima yang betul. Yang betul itu daripada mana pihak sekalipun, betul tetap betul juga. Yang tak betul daripada mana-mana pihak sekalipun, tak betul tetap tak betul juga. Tak betul, betul tak betul, kita ukuran kita, sandaran kita ialah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Semua dakwah kata dia ikut Quran, ikut Sunnah Nabi, tapi bagaimana dia menggunakan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi sebagai sandaran dalil dalam menentukan hal-hal yang berkaitan dengan akidah khususnya maupun dalam perkara yang lain. Jadi kita nak tolak bulat-bulat nanti. Tengok yang tak betul kita tolak. Walaupun dari kalangan kita yang tersilap selangkah, tak betul, tak betul lah juga. Ha. Kita kata mudahnya kita nampak Syiah bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Di kalangan Syiah, dalam mazhab Syiah ni tadi, tak semuanya tak betul. Ada yang betul, ada yang tak betul. Yang betul sama dengan kita. Paling tidak dalam dalam akidah tahawiyah ada disebut mengenai Ahli Qiblah. Ahli Qiblah ni depa semayang menghadap kepada kiblat yang sama macam kita juga. Macam kita juga. Jadi selagi dia masih berkiblatkan kepada kiblat yang sama dengan kita, mereka dianggap sebagai Ahlul Qiblah. Walaupun mereka dalam hidup mereka menyimpang dalam banyak hal, depa salah, depa silap dalam banyak hal, tetapi dalam soal semayang masih menghadap ke kiblat yang sama, Kaabah, maka dia masih dikenal Ahlul Qiblah. Kita boleh semayang sebagai makmum di belakang dia selaku imam. Salah silap dia, dia tanggung. Salah silap kita, kita tanggung. Yang betul kita dapat, yang betul dia juga dapat. Boleh, tak ada masalah. Sembelihan dia kita boleh makan, kita boleh makan, tak ada masalah. Anda pergi di Perlis tu bergaduh dengan orang Perlis. Mereka tak mau makan daging sembelihan di market yang jual di market itu. Mereka nak, nak makan daging hak mereka sembelih saja. Bila anda pergi mengajak, mereka kata, anda kata, tengok sekarang ni daging nampak segak-segak, anda teringin nak beli. Ah, dia kata, jangan-jangan. Ni nanti beli sini, sini. Pasal apa? Hanu tak boleh makan, Hanu bukan. Anda kata, pasal apa? Pasal apa? Dalam soal sembelihan ni, dalam syariat ni, agak longgar, taklah seketat sangat. Tapi kalau kita kita tak mau makan saja, tak apa, boleh. Kita pilih hak yang kita rasa kita lebih yakin. Tak apa, tak apa, tak apa. Tapi kalau kita kata hak tu tak boleh makan, ah jangan. Ah sampai teratur. Betul-betul kita pasti yang tu tak sembelih mengikut syariat Islam, barulah boleh kita kata yang tu tak boleh makan. Yang tu tak boleh makan. Kalau sekadar kita ragu, kita tak apa sedap, jangan, jangan, jangan. Kita ragu, kita pergi kepada yang tak ragu. Tak ada masalah. Tapi jangan kita hukum kata, hak tu tak boleh, sedangkan benda tu belum pasti. Ha, yang ni tak boleh. Bila anda terang, mereka tak tahu lah, mereka boleh terima. Tapi mereka kata, mereka nak pilih hak yang tak meragukan. Ah, elok, elok, bagus. Jadi mereka tolong beli beli daging ke anda daripada meja daging yang mereka memang ke, pasti elok-elok. Okey lah tu. Ha, kita pun seronok juga. Eh, jam berapa barang kita? Betul ke tu? Betul tu? Ha. 11.20. Ha, 11.30 kita berhenti lah. Okey. Kemudian dia kata beliau adalah Imam An-Nu'man Ibn Thabit Al-Kufi. Ini Abu Hanifah, merujuk kepada Abu Hanifah. Dilahirkan pada tahun 80 Hijrah. Pengarang kita ni, Abu Ja'far At-Tahawi ni, dia mula bermazhab Syafi'i. Mak dia ikut mazhab Syafi'i. Pak sedara dia tokoh besar dalam mazhab Syafi'i. Dia terbawa-bawa dengan mazhab Syafi'i. Tapi setelah umur dia 20 ke atas, dia mula mengaji sana, dia mengaji sini, dia pergi sana, dia belajar pada ramai guru. Akhirnya membentuk satu pemikiran. Apatah lagi bila dia duk berdialog ataupun berbincang dengan ulama-ulama yang duk bergisir dengan ulama-ulama mazhab lain dan sebagainya. Akhirnya dia beralih daripada mazhab Syafi'i kepada mazhab Hanafi. Dan bukan setakat beralih saja,
dia bergaduh dengan ulama-ulama mazhab Syafi'i dan dia daripada pihak mazhab Hanafi. Itu yang membuahkan hasil beberapa buah buku yang ditulis, beberapa buah kitab yang ditulis menjawab persoalan-persoalan lawan masing-masing. Di antara mazhab pengikut-pengikut mazhab Hanafi dengan pengikut-pengikut mazhab Syafi'i. Kita dapati dalam mazhab Syafi'i ini tokoh kita ialah ialah Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi menulis kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar. Dia kumpul semua dalil-dalil yang pernah digunakan oleh Imam Al-Syafi'i dalam hujah dia mengenai hukum hakam tertentu dan dikumpulkan dalam sebuah kitab namanya Ma'rifatus Sunan wal Athar. Bila Baihaqi tulis kitab ni, ulama-ulama Syafi'i kata semua pengikut-pengikut mazhab Syafi'i terhutang budi kepada Imam Al-Syafi'i kecuali Al-Baihaqi yang datang selepas beratus tahun Imam Syafi'i meninggal dunia. Imam Syafi'i terhutang budi kepada Imam Al-Baihaqi kerana Imam Syafi'i sendiri tak tulis kitab khusus mengumpul hujah-hujah dan dalil-dalil yang digunakan dalam menentukan hukum hakam khususnya yang ada ruang ijtihad mengenainya. Dan ini ditulis kemudian selepas dia mati beratus tahun oleh salah seorang pengikut mazhab dia iaitu Imam Al-Baihaqi. Baihaqi tulis kitab tu kerana nak jawab persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh tokoh-tokoh dalam mazhab Hanafi. Dia pun serang pengikut Syafi'i, kau ni betul nak tulis, kau ni serang, kau ni jawab. Dan banyaklah kitab-kitab yang ditulis dan ini banyak memberi manfaat kepada kita lah. Kalau dia pun tak bergaduh tu, kita pun tak tahu banyak rahsia-rahsia hujah masing-masing. Bergaduh dalam konteks ilmu, bukan bergaduh sampai pecah belah umat Islam. Dah dalam konteks ilmu nak cari yang mana satu yang lebih kuat hujahnya berbanding dengan lawan masing-masing. Dilahirkan pada tahun Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijrah. Beliau bertemu dengan sejumlah para sahabat, sejumlah kecil, tak ramai di kalangan sahabat. Bahkan itu dipersoalkan oleh sesetengah pihak sejauh mana Imam Abu Hanifah bertemu dengan Anas ibn Malik dan beberapa orang sahabat yang lain. Wallahu a'lam. Ini satu fenomena yang lebih kepada dakwaan. Boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Kalau betul pun makna dia waktu juga tu masih kecil sangat lagi. Masih kecil lagi. Baik, Al-Khatib rahimahullah berkata, ia melihat Anas ibn Malik. Inilah dia. Beliau rahimahullah adalah orang yang alim, mengamalkan ilmunya, zuhud, banyak beribadah, wara', bertakwa, selalu khusyuk dan senantiasa tadarru', merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini merujuk kepada Abu Hanifah lah, antara sifat-sifat yang dimiliki oleh Abu Hanifah sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang yang zuhud. Zuhud ni maknanya dia lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Itu makna zuhud. Dia tak kata di sini tasawuf. Dia tak kata Abu Hanifah ni seorang sufi. Tak. Zuhud ni orang yang lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Tidak bermakna dia menolak dunia. Menolak dunia. Tapi dunia yang boleh merugikan akhirat dia, dia tolak lah. Tapi dunia yang boleh menguntungkan akhirat dia, dia terima. Dia terima. Tak ada masalah. Itu zuhud namanya. Bolehkah orang kemudian dia kata sufi? Istilah sufi tu main kot mana, tak tahu. Dia pun ni suka pakai baju sufi kot. Baju bulu-bulu. Suf tu dia merujuk kepada bulu, bulu binatang. Buat baju, suka pakai musim sejuk, pakai baju bulu, tahan cuaca sejuk. Itu sufi. Menariklah kalau baca ulasan kupasan Ibn Taymiyah mengenai asal usul sufi ni. Dia pun dakwa kata Abu Bakar tu sufi. Mana mai sufi pula. Abu Bakar bukan seorang sufi, tapi dia zuhud. Sebab tu istilah sufi tak jumpa dalam ilmu hadis. Istilah sufi tak jumpa dalam ilmu hadis.
kita belajar hadis, kita boleh jumpa zuhud. Zuhud banyak beribadat Abu Hanifah ni, warak orangnya, bertakwa, selalu khusyuk dan sentiasa tadarru'. Tadarru' merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Beliau wafat pada tahun 150 Hijrah, iaitu tahun dilahirkannya Imam Asy-Syafi'i. Ah, betul lah tu. Perkataan beliau, Abu Yusuf, oh dia masih ulas yang atas tu. Abu Yusuf adalah imam mutqin, mujtahid, mutlak. Oh, mutqin ini istilah ulama hadis. Ulama hadis dari sudut periwayatan hadisnya diberi komen kepada seorang perawi tadi, mutqin maknanya riwayatnya tadi tidak diragui, tidak diragui. Itu mutqin, sangat meyakinkan. Ha. Mujtahid, dialah seorang yang ilmu dia sudah mencapai tahap boleh berijtihad. Mutlak maknanya dalam semua perkara, dalam banyak perkara lah. Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari Al-Bajali dilahirkan pada tahun 113 Hijrah. Dia ni sahabat Imam Asy-Syafi'i, sahabat Abu Hanifah dan juga sahabat Imam Asy-Syafi'i. Ada ketika Imam Asy-Syafi'i berguru daripada Abu Yusuf. Beliau menimba ilmu dari Imam Abu Hanifah dan ulama lainnya, dan banyak para ulama yang menimba ilmu darinya. Di antaranya ialah Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad kemudian Harun al-Rashid mengangkatnya sebagai qadi ataupun hakim, dan beliau tetap mengembangnya hingga beliau wafat pada tahun 183 Hijrah. Ini Abu Yusuf. Setelah Abu Yusuf wafat, Harun al-Rashid mengangkat anaknya yang bernama Yusuf sebagai qadi hakim sampai Yusuf meninggal dunia. Ketika jenazah Abu Yusuf keluar untuk dimakamkan, orang-orang berkata telah mati ilmu fiqh. Iyalah. Yang ni kita boleh baca sendirilah ni. Tak perlu banyak huraian sampai kepada perkara-perkara yang melibatkan perbahasan mengenai aspek-aspek akidah. Nanti insya-Allah kita akan ulas dengan lebih lanjutlah. Okey. Ya na'iyal fiqhi ila ahlihi in mata ya'qubu wa ma tadri lam yamutil fiqhu walakinnahu hawwila min sadrin ila sadri. Wahai yang mengabarkan matinya. Apa mengabarkan? Ya na'iyal fiqhi. Na'i makna orang yang mengadu. Na'i ni bila orang mati, kita sebar berita kematian. Apa dia panggil? Ha? Menyebarkan berita kematian, berita sedih. Ha, berita sedih. Kalau sebar berita lain tak dikatakan na'i. Sebar berita sedih, sakit ke, mati ke, kehilangan ke, ada nama na'i. Ha? Dia macam ada unsur mengadu, ada unsur minta simpati. Ah, begitulah. Na'il faqih. Terjemahan dia kata, wahai yang mengabarkan matinya, fiqih kepada ahlinya. Jika telah wafat Ya'qub sedangkan engkau tidak tahu. Fiqih itu tidak mati, tetapi ia dialihkan dari satu dada ke dada yang lain. Yang ni kita boleh baca sendirilah. Tak ada benda yang perlu dihurai secara mendalam. Maksud Ya'qub tadi ialah Abu Yusuf itulah. In mata Ya'qub wa ma tadri. Kalau Ya'qub mati kamu tak tahu, lam yamutil fiqhu, fiqh tak mati, akan tetapi dipalingkan ataupun diubah dari satu dada ke satu dada yang lain. Biasa jelah ini sebagai satu ungkapan kata-kata mengenang jasa Abu Yusuf ni yang banyak ilmu. Di hari kematian dia
ungkapan ini disebut-sebut. Okey, perkataan beliau Abu Abdullah Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani. Yang ini juga sahabat Abu Hanifah yang kita baca dalam matan dia tadi. Beliau adalah Muhammad ibn Al-Hasan ibn Farqad Al-Syaibani. Harun Ar-Rashid mengangkatnya sebagai qadi ataupun hakim. Beliau ikut keluar bersama Ar-Rashid dalam perjalanan safarnya menuju Khurasan. Lalu beliau meninggal dunia di Rai dan dimakamkan di sana. Rai ini sekarang dalam jajahan Iran, dalam negara Iran. Khurasan juga sebahagian daripadanya dalam Iran, dalam negara Iran, dan sebahagian daripadanya dalam Turkestan, sempadan dengan Iran. Ada Samarkand, ada apa di sana, tak jauh dengan situ. Itu Khurasan. Rai sampai sekarang pun masih nama Ar-Rai. Banyak ulama-ulama yang dinisbahkan kepada Ar-Rai, nama tempat. Ayah beliau, Muhammad bin Al-Hasan ni, ayah beliau adalah salah seorang prajurit perang penduduk Syam. Kemudian ayahnya singgah di Wasit. Wasit ni di Iraq. Ada yang ulama yang diberi gelaran Al-Wasiti, Muhammad ibn Aslam ibn Bahshal Al-Wasiti, penulis tarikh Baghdad yang agak awal, Wasit. Sampai sekarang pun masih nama Wasit. Lalu di tempat itulah Muhammad dilahirkan pada tahun 132 Hijrah. Ini sahabat Abu Hanifah. Beliau tumbuh besar di Kufah. Dia membesar di Kufah dan menimba ilmu dari Abu Hanifah. Malik, Imam Malik di Madinah. Abu Yusuf yang tadi. Dan selain mereka, beliau memiliki majlis ilmu di Masjid Kufah. Lah ni hancur habislah. Dan sebahagian daripada Kufah ni, sebahagian besar daripada Kufah di bawah kuasa Syiah. Begitu juga dengan Basrah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah di sana tak panggung kepala lah. Ditekan, ditindas oleh Syiah. Yang satu ketika dulu zaman Saddam Hussein, orang-orang ni agak lebih bebas daripada sekarang. Sekarang lebih teruk lagi daripada dulu di Kufah dan juga di Basrah. Dan ketika itu usia beliau baru 20 tahun. Ibrahim Al-Harbi rahimahullah berkata, aku bertanya kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal, dari mana engkau memiliki masalah-masalah yang sangat mendalam ini? Ia menjawab, dari kitab-kitab Muhammad Ibn Al-Hasan Al-Syaibani. Itu di antara guru-guru Ahmad Ibn Hanbal yang telah dia dapat manfaat daripada ilmunya. Beliau rahimahullah wafat di kota Rai pada tahun 189 Hijrah. As-Sam'ani rahimahullah berkata, Muhammad ibn al-Hasan al-Kisai, keduanya meninggal pada satu hari yang bersamaan di kota Rai. Muhammad ibn al-Hasan dan juga al-Kisai, keduanya meninggal pada satu hari ataupun pada hari yang sama di kota Rai. As-Sam'ani ni salah seorang ulama yang pakar dalam bidang al-ansab, keturunan. Kalau kita nak tahu ulama-ulama terdahulu mengenai keturunan, latar belakang keturunan mereka daripada kabilah mana, daripada asal tempat mana dia dilahirkan, dibesarkan, dalam kitab Al-Ansab karangan As-Sam'ani. Besar kitab dia. Yalah, orang Arab ni depa ambil berat sangat tentang latar belakang keturunan, daripada mana asal usul, dan untuk nenek moyang kita sampai berlapis-lapis, sampai 7, 8, 10 bahkan lebih daripada tu lagi. Mereka ambil berat. Kita kalau tanya Tok Wan kita, berkadang tak tahulah. Tok Wan hang nama apa? Tak tahu. Main mana? Ana asal usul ana? Ana tak tahu. Main satu orang abang kat Ana kata, Ana asal petani. Ana kata, tu kan? Ana tak tahu. Ana tak pernah dengar ayah Ana cerita. Asal daripada mana? Indun ke? Petani ke? Kita duduk antara dua tu lah kan? Ataupun daripada India ke? Tak ada lah muka India. Mereka kata, kita tak petani. Dia sebutkan ada tempat-tempat dia di petani. Pernah bawa anak tak ingat dah. Baru ni bila anak pergi petani, anak kata kat kawan yang bawa tu, singgahlah di masjid tu. Jom kita
tinggal semayang dia tu. Tinggal semayang. Adalah orang 4-5 orang baru sudah semayang asak. Salam-salam. Tanya abang ni nama apa tempat ni depan abang lah. Kata kat depan saya pun mungkin asal daripada sini tapi saya tak tahu daripada mana. Oh dia kata kampung mana tu? Tak tahu lagi kita nak abang kampung mana. Tak tahu. Jadi kita tak berapa ambil berat sangat dan kita tak tulis benda tu. Kalau tahu pun kita tak tulis. Akhirnya anak cucu kita tak tahu depa asal usul daripada mana. Arab dak depa ambil peduli. Bahkan Arab-Arab yang di tempat kita ni, Said-Said ni, depa juga ambil berat. Ambil berat. Said-Said di tempat kita ni depa tulis. Walaupun untuk pengetahuan keluarga sahaja depa tulis, simpan. Tahulah anak cucu cicit depa nanti satu hari depa boleh tahu, oh tok nenek depa asal daripada sini, daripada sini, daripada sini, daripada sini. Macam Pak Amik ni daripada mana? Ya kan? Jadi kalau kita tak tolong bagi tahu, tak tahu lah. Kadang adik-beradik kita, sepupu, sepupat kita pun tak tahu dah. Hilang. Hilang. Kalau tak masa kecil dulu, duk main, duk bergaduh, berkelahi sama-sama, tak tahu. Tak tahu. Main anak-anak kita, lagi tak tahu. Lagi tak tahu. Okeylah, jadi rasanya kita memadai setakat ni dulu. Untuk kuliah yang seterusnya, kita nak buat bila pula tu? Nanti kita sambung lah. Ada nak janji buat tiap-tiap minggu pun tak larat. Nak buat sebulan sekali rasa lama sangat. Lambat sangat kot. Dua kali sebulan. Mana dua minggu sekali. Boleh lah nak cuba tengok. Jadi hari Sabtu ni, kemudian hari Sabtu depan tak lagi, Sabtu sekali lagi. Sini juga. Boleh? InsyaAllah. InsyaAllah kalau begitu. Tapi walaupun kita punya pusingan tu, hari kita ada majlis anak yatim, kena ada. Kena ada. Tak kira minggu ke berapa. Okey, nanti kita beritahu lah. Okey, jadi setakat itulah dulu kuliah kita pada pagi ini. InsyaAllah sambung lagi pada kali-kali yang akan datang. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan untuk kita dapat sama-sama bermuzakarah, manfaatkan ilmu antara satu sama lain. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.